أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi pelajar-pelajar sekalian, sebelum Ustaz mulakan tazkirah Ustaz pada pagi ini, Ustaz nak ingatkan satu perkara yang sentiasa Ustaz ulang, iaitu tentang adab kita di dalam majlis ilmu. Siapa yang belajar dengan Ustaz tahun-tahun lepas, ya, Ustaz akan sebut. Yang pertama, cara duduk kamu. Ustaz belajar dengan guru-guru Ustaz, ya, guru-guru kami beritahu, apabila seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu berada dalam majlis ilmu, tiga cara duduk sahaja. Tiga cara macam mana nak duduk dalam majlis ilmu. Yang pertama, duduk sila. Macam kamu duduk sila ni, alhamdulillah, itu salah satu cara macam mana kamu nak duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua, duduk tahiyat awal. In this video, we'll show you how to adjust video quality. Yang kedua, duduk tahiyat awal. Tahu duduk tahiyat awal macam mana? Okey, kalau kamu letih duduk bersila, kamu boleh duduk tahiyat awal. Yang ketiga, duduk tahiyat akhir. Tahu duduk tahiyat akhir macam mana? Kaki bersimpuh, punggung atas lantai, kaki kiri di bawah kaki kanan. Itu cara guru-guru Ustaz beritahu cara nak duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis ceramah macam ni. Itu saja, tiga saja, tiga cara sahaja. Bukan duduk angkat kaki, silang kaki. Itu cara yang tidak beradab. Macam mana duduk angkat kaki tu? Ni kamu angkat lutut kamu, angkat itu, betul silang. Itu cara orang yang tidak beradab. Bukan julur kaki ke depan, ya? Macam mana julur kaki ke depan? Julur kaki ke depan, kemudian tangan kamu tongkat ke lantai macam tu. Itu pun tidak beradab juga. Macam tu. Itu salah cara itu. Ingat, apabila kamu berada dalam majlis ilmu, kamu berada dalam majlis guru, cara kamu nak hormat guru tersebut, tolong baiki cara duduk kamu. Itu yang pertama. Tapi kalau dalam kelas, takkanlah kita nak duduk sila atas kursi. Jadi nak macam mana? Duduk pilih elok, badan kamu tu biar betul-betul 90 darjah tegak, ya, 90 darjah.
Jangan duduk tangan kamu tu, ya, dagu kamu tu menongkat ke meja. Itu cara orang yang tak bersemangat nak belajar. Tak ada himmah pun, ya, tak bersungguh-sungguh pun nak belajar. Duduk tegak-tegak, ya, tangan letak di meja. Ha, ini ustaz tekan semua, ya. Ha, tolong jaga adab kita dalam menjemur. Kalau kamu nak tidur, tak ada masalah. Bagi ustaz tak ada apa pun kalau kamu nak tidur. Sebab tu kalau ustaz mana-mana, ustaz ceramah masjid surau, ustaz kata, kalau ahli jemaah nak tidur, bosan ke dengar ceramah ustaz, kuliah ustaz, dipersilakan. Tak ada masalah. Ya? Sebab kita ni saja yang duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat dah doa dah pada kita. Ni malaikat tengah mengembangkan sayap dia. Ya? Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Ya? Malaikat kembang sayap dia. Ya? Sayapnya yang besar, yang tinggi tu, dikembangkan, ditutup, dinaung bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kamu nampak tak malaikat kembang sayap ni? Tak nampak. Tetapi Allah dah cerita, Nabi dah cerita, malaikat tengah buka sayap dia, nak tutup kita, nak naungi kita, nak turunkan rahmat pada kita. Minta kepada Allah, ya Allah, bagi rahmat kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah. Tidur pun tak apa, eh? Nak tidur ke, nak korek hidung ke, nak korek apa lagi, nak gaul kepala, tak ada masalah. Yang penting, jangan kamu mengganggu guru kamu yang cakap depan. Antara cara kamu mengganggu macam mana? Main, berborak dengan kawan sebelah kamu, main cuit-cuit kawan kamu, itu semua mengganggu guru kamu. Kamu ingat tak? Ustaz dah cerita bagaimana kisah Al-Imam Syafi'i. Ketika berada dalam majlis gurunya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i bila nak buka kitab depan dia, dia buka perlahan. Satu dibuka. Sebab apa? Dia tak nak bagi bunyi kertas suai. Takut bunyi itu sahaja mengganggu guru yang sedang mengajar. Masya Allah, begitu tinggi kimah, nilai adab yang Imam Syafi'i tunjukkan di hadapan gurunya. Nak minum air depan ni, minta izin dengan guru dulu. Wahai tuan guru, saya nak minum air depan kamu. Bila tuan guru bagi izin, baru dia boleh minum. Bila dia minum tu, dia pusing batang tu. Dia tak nak minum depan guru, takut guru dia tengok. Sedapnya air dia minum ni. Air anggur dia minum ni. Dia tak nak guru dia terliur, ya, ataupun terganggu dengan cara dia minum tu. Dia pusing batangnya, membelakangi guru, kemudian dia minum. Masya Allah, itu tinggi nilai adab. Sebab tu dalam mana-mana majlis ini, kalau ustaz datang, tak kira mana-mana pun, ya, bukan ustaz saja, ya, guru-guru lain masuk dalam kelas kamu, yang pertama, adab kamu. Yang kamu cerdik, yang kamu tak cerdik, yang kamu masuk belajar, yang kamu tak masuk belajar, itu kemudian. Ya? Sebab tu kata Imam Abdul Rahman bin Basim radhiyallahu ta'ala, dia kata, aku belajar adab selama berapa tahun? 18 tahun. Aku belajar dengan guru aku 20 tahun. 2 tahun saja aku belajar kitab. Aku belajar buku dengan Imam Malik. Ya? Aku belajar buku ni selama 2 tahun. 18 tahun lagi aku belajar adab. Macam mana adab aku dengan kitab? Macam mana adab aku dengan kertas? Macam mana adab aku dengan sahabat yang datang bersama dengan aku dalam majlis ini? Macam mana adab aku dengan guru aku yang sedang mengajar aku di hadapan? Ini tinggi nilai adab pelajar-pelajar sekalian, ya? Sebab tu ustaz cukup tak suka, ustaz ingatkan, ya? Ustaz cukup benci pada pelajar yang mengganggu ustaz semasa ustaz cakap di hadapan. Kalau dalam kelas, aktiviti perbincangan, kan? Aktiviti bersoal jawab, tak ada masalah. Tetapi bila guru bercakap, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu tinggikan suara kamu daripada guru kamu. Yang ni ustaz tak suka. Kalau ustaz cakap di hadapan, yang lain bercakap di bawah. Faham tak ustaz sini? Faham ni? Bukan nak marah ni. Macam yang ustaz nak marah. Ya? Cuma ustaz nak ajar bagaimana kita nak menjaga adab kita. Ya? Itu saja. Baik. Jadi hari ini insyaAllah pelajar-pelajar sekalian, ustaz nak berkongsilah satu kisah dengan kamu. Mudah-mudahan kisah ini memberikan pengajaran, memberikan aktibar tauladan kepada kita semua. Jadi kisah ini berlaku pada zaman di antara Nabi Allah Isa AS sehinggalah zaman Nabi Muhammad. Ada seorang lelaki, pelajar sekalian, ada seorang lelaki namanya Juraij. Namanya Juraij, J-U-J-U-R-A-I-H, Juraij, ya. Juraij ini daripada kalangan bangsa Yahudi, Bani Israel. Juraij ini pada sekalian, orang yang sangat suka beribadah.
rajin beribadah, ya, dipanggil sebagai abid, ahli ibadah. Kerja dia beribadah kepada Allah semata-mata, ya. Dia ada satu masjid yang dibina untuk diri dia, untuk dia buat ibadah dalam tu. Dia solat dalam tu, dia puasa dalam tu, dia mengaji dalam tu, dia zikir pun dalam tu. Tak ada orang lain pun yang boleh ganggu dia semasa dia sedang beribadah. Memang rajin sembahyang, ya. Sembahyang malam saja 1,000 rakaat satu malam. Puasa saja 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Bayang kalau hari ni pagi tadi dia bersahur, ya, malam ni tak buka lagi, sambung terus sampai pagi esok, sambung malam esok baru dia buka. Boleh buat ke? 2 hari puasa, ya. Maknanya hebat sungguh dia beribadah kepada Allah. Kalau zikir ni 20,000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 20,000. Ini orang yang hebat beribadah, namanya Juraij. Ya. Satu hari ibu kepada Juraij datang ke masjid Juraij ni. Ya. Datang sebab nak jumpa anak dia Juraij. Lama dah tak jumpa ni, nak tanya khabar, ya, nak tanya apa buat apa sekarang ni. Ibu Juraij datang ke masjid Masurau Juraij ni, ketuk pintu. Tok tok tok. Juraij. Juraij. Assalamualaikum Juraij. Ini ibu kamu datang ni, ibu nak jumpa kamu. Masa tu pelajar-pelajar sekalian, Juraij ni tengah bersemayam. Ya, dia tengah bersemayam. Dia dengar bunyi suara bunyi pintu ketuk tu. Ya, dia dengar ibu dia tengah panggil dia tu. Tapi dia tengah pejam mata, ya Allah, ibuku memanggilku ya Allah, padahal aku tengah semayam ni ya Allah. Ibuku mengganggu aku tengah semayam ya Allah. Pelajar-pelajar sekalian, apa Juraij buat? Agak-agak dia pergi buka pintu ke ataupun dia teruskan semayang dia? Dia teruskan semayang dia. Mak dia panggil, Juraij, Juraij, mak datang ni, mak bawa nasi impit ni, mak bawa petai ni nak bagi kamu makan ni. Nah, contohlah kan, ya? Mak bawa KFC ni. Oh, semalam kan, siapa tengok kat KFC semalam? Panjang kan tu. Sebab apa? Ada apa? Ada free, ya? Panjang beratur nak makan KFC. Katalah ibu Juraij nak bawa KFC ni, mak baru beratur semalam panjang ni, depan KFC pekan ni, nak bagi kamu makan kan ni. Juraij kata, dah aku nak semayang juga, ya Allah, ibuku panggil aku tapi aku nak semayang. Akhirnya Juraij terus semayang sampai mak dia tak larat nak ketuk. Mak dia kata, kenapa Juraij ni tak buka-buka pintu ni? Dia pun balik. Esok paginya tengah hari ni mak datang lagi, ya, Juraij, Assalamualaikum Juraij, mak datang ni, mak bawa McD pula ni. Juraij tengah semayang lagi, ya. Juraij kata, ya Allah, ibuku memanggilku, ibuku tengah panggil aku ni ya Allah, tapi aku tengah semayang. Agak-agak apa Juraij buat? Juraij meneruskan solat dia seperti biasa. Dia tak menyahut pun panggilan ibu dia, ya. Ibu dia tunggu-tunggu tak buka, akhirnya ibu dia kecewa. Kenapa anak aku Juraij ni, kenapa tak buka-buka, aku panggil dia ni, kenapa tak buka pintu? Akhirnya ibu Juraij balik dalam keadaan yang kecewa. Hari ketiga datang lagi, Juraij, Assalamualaikum Juraij, mak datang ni, mak bawa Pizza Hut. Apa kata Juraij? Ya Allah, ibuku memanggilku ya Allah, tapi aku tengah semayang ni. Akhirnya Juraij tak panggil pun, tak menyahut panggilan ibu dia, terus semayang. Sampai mak dia ketuk pintu letih-letih, tak ada orang jawab, mak dia balik, ya? Tapi sebelum mak dia balik, mak dia pandang masjid tu, pandang surau tu. Kenapa anak aku Juraij ni, dia tak menyahut panggilan aku? Anak jenis apa ini? Tengok, mak dia dah kecewa dalam hati dia. Kemudian mak dia tanya, ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sehingga dia berhadapan dengan wajah-wajah pelacur. Pelacur tahu pelacur? Pelacur ni orang perempuan yang menggadai diri dia tidur dengan banyak laki-laki yang lain. Sebab apa? Sebab nak dapat ni. Dapat apa ni? Dapat duit. Itu kerja pelacur, ya. Dia goda laki, tidur dengan laki, dapat duit dengan laki tu. Itu kerja pelacur, ya. Jadi mak dia doa, ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sehinggalah dia berhadapan dengan fitnah seorang pelacur. Pelacur ni maknanya orang jahat lah, ya, perempuan yang jahat. Kemudian mak dia kembali dalam keadaan yang kecewa, balik kampung lah, makan Pizza Hut seorang. Kemudian cerita Juraij ni, orang kampung semua dah kenal dah, ya, semua orang memuji.
Betapa rajinnya, betapa sungguhnya Juraj ni dalam beribadah kepada Allah. Kata, bagus betul Juraj ni, kuat betul dia semayang, kuat betul dia puasa, kuat betul dia mengaji. Masa tengah berbuat, orang kampung tengah borak-borak ni, tiba-tiba datang seorang pelacur. Ini pelacur kelas bangsawan yang cantik, ya, yang gebu kulit dia, yang putih, ya. Ha. Jadi pelacur dia kata apa? Siapa dia Juraj ni? Dia orang ceritalah, Juraj ni seorang ahli ibadah yang kuat beribadah kepada Allah. Oh, iya ke? Betul ke dia kuat ibadah? Betul ke dia orang baik? Iya ke dia ni orang soleh? Saya lepas ni, kata perempuan pelacur tu lah, ya? Saya lepas ni, saya nak datang ke surau tu, saya nak goda Juraj tu, saya nak tidur dengan dia, kemudian saya nak beranakkan anak dia. Maknanya perempuan ni dah ada niat jahat, ya? Dia nak ajak Juraj tu supaya buat jahat sama dengan dia. Kemudian perempuan ni pun dia pergilah dekat surau tu, ketuk pintu. Assalamualaikum. Nah, suara umpai lah, Ustaz tak letih lah maksud umpai macam mana kan, eh? Kemudian Juraj pun dia buka pintu, kebetulan dia tak semayang masa tu. Bila dia tengok seorang perempuan, dia kata dia halau, kamu keluar daripada surau aku ni, aku tak nak kamu jejakkan kaki kamu di atas surau ni. Perempuan tu tak ada nak buat apa lagi, terus kena halau, yeah? Lepas tu Juraj pun tutup pintu, tutup pintu sama ibadah dia. Perempuan dia kata tak percaya belakang aku. Dia tengok sekeliling, tengok sekeliling. Dekat surau tu ada satu pohon tamar yang kecil. Biasanya pohon tamar ni tempat orang berteduh, ya, tempat orang musafir, tempat orang kerja nak berteduh, kan? Ha, jadi bawah pohon tamar tu dia tengok ada seorang pengembala kambing. Ha, tahu pengembala kambing? Ha, orang yang kerja menjaga kambing. Ya. Dia tengok ada seorang pemuda kerjanya pengembala kambing, ya? Orang yang gembala kambing. Dia pun pergi dekat orang lelaki tu, pergi dekat pemuda tu, dia goda pemuda tu, dia tidur dengan pemuda tu, ya. Dan kemudian 9 bulan selepas itu dia pun hamil. Hamil tahu hamil? Mengandung. Ya? Dia mengandung anak dia dengan siapa? Dengan lelaki si pengembala tersebut. Bila dah mengandung, bila dah bersalin, dah keluar anak, dia pun pergilah dekat kedai kopi, cerita kat orang kampung, "Wahai orang kampung, ini anak aku dengan Juraj ni." Orang kampung terkejut, "Eh, betul ke ni? Ini anak Juraj?" "Iya, anak Juraj. Anak Juraj dengan saya lah ni." Orang kampung terkejut, "Masya Allah, Juraj sudah melakukan perbuatan terkutuk. Juraj telah meniduri seorang pelacur. Juraj telah melacur dengan seorang pelacur yang hina." Ya, jadi orang kampung marah. Orang kampung pun kumpul, dia kata, "Hari ini kita nak bakar surau Juraj. Kita nak pukul Juraj, ya. Kita nak belasah dia ramai-ramai sebab kita ingat dia orang baik. Kita ingat dia ni orang yang buat soleh. Rupa-rupanya dia melacur dengan perempuan. Jenis lelaki apa ni, nampak baik kepada orang, rupanya jahat belakang dia." Orang kampung pergi ramai-ramai, pergi dekat surau tu, ya. Sampai surau ketuk pintu, "Hai Juraj, keluar kamu, kamu seorang lelaki yang keji." Akhirnya Juraj pun ketuk pintu, orang tarik tangan dia, orang belasah dia, orang pukul dia. Kemudian orang kumpul kayu api, orang bakar surau Juraj, bakar sampai habis, ya. Juraj dah kena pukul, dia kata, sekejap, "Yang kamu pukul saya ni kenapa? Saya buat salah apa? Kamu tu dah tidur dengan seorang perempuan. Kamu dah hamilkan seorang perempuan sampai keluar anak luar nikah." Tahu anak luar nikah apa? Anak yang mengandung, anak yang beranak di luar daripada pernikahan. Seorang lelaki, seorang perempuan tak kahwin, ya? Tapi tidur sama masing-masing, akhirnya keluar anak luar nikah. Anak luar nikah maksudnya anak yang keluar daripada pernikahan. Faham tak ni? Okey, faham. Jadi kat mana cerita Ustaz ni? Okey, dia kena pukul, kan? Jadi Juraj ni kena pukul, dia kata, "Cap, henti. Kenapa pukul saya? Apa salah saya? Kamu kan tidur dengan perempuan." Kata, "Dah. Saya tak pernah tidur dengan perempuan. Tu anak tu yang keluar tu anak siapa tu? Anak dah keluar daripada perempuan.
perempuan tu, daripada perut perempuan, siapa dia yang buat? Kamulah yang buat. Kata, tak, bukan saya. Cuba kamu ambil anak tu. Ambil anak tu, bawa datang kepada saya. Saya nak tengok betul ke tidak anak saya. Akhirnya orang pun panggil perempuan tu, kata, bawa anak kamu tu, Juraj nak tengok. Yang betul tak anak itu, anak kamu dengan Juraj. Akhirnya perempuan datang, perempuan pelacur datang, dia bawa anak dia tadi. Juraj pun tengok, dia kata, baik, saya nak pergi semayang. Saya nak solat dua rakaat sekejap. Si Juraj pun semayang dua rakaat, semayang sunat dua rakaat. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Lepas doa kepada Allah, dia bangun daripada semayang dia tu, dia tampar, ya, dia tampar perut bayi tu. Tampar macam ni. Tiga kali dia tampar, ya. Kemudian apa si Juraj buat? Si Juraj ni ditanya bayi tu. Wahai anak kecil, siapakah ayah kamu? Tanya budak kecil tu, ya? Juraj tanya budak kecil, wahai ayah kecil, ayah kamu siapa? Budak kecil tu boleh jawab kan? Baby umur 2 bulan baru nak cakap apa? Kalau kita balik perempuan ni balik rumah kita, tengok baby kita, tepuk 1, 2, 3 tepuk. Bukan saya cakap, dia muntah dan kamu tepuk perut dia. Dia bercakap tak agak-agak dengan izin Allah. Bila si Juraj tanya, kata, wahai anak kecil, siapakah ayah kamu? Bayi kecil tu kemudian dia bersuara, apa kata dia? Sesungguhnya ayah saya ialah seorang pengembala kambing. Terkejut orang ramai, ish, betul ke bayi ini boleh bercakap? Umur 2 bulan baru nangis, baru menyusu, boleh bercakap? Rupa-rupanya Allah nak tunjukkan kekuasaan dia, ya? Allah nak bela nasib si Juraj ni yang dikenakan zalim, ya, yang dikenakan fitnah oleh seorang perempuan yang jahat. Dengan izin Allah, lepas Juraj mayang, lepas Juraj berdoa, kemudian Allah izinkan si bayi itu untuk bercakap, untuk menjawab, untuk ceritakan apa yang sebenarnya berlaku. Masya-Allah. Kemudian orang kampung pun dia percayalah. Dia kata, "Oh, rupanya Juraj kena fitnah. Rupanya perempuan tadi yang jahat yang buat cerita, kononnya dia tidur dengan Juraj. Rupanya tak betul pun cerita tu." Ya? Jadi orang pun pakat keliling belaga Juraj ni, kata, minta maaf Juraj. Dia cium Juraj, dia peluk Juraj, minta maaf Juraj, saya kami buat silap, kami buat salah, kami dah pukul kamu, kami dah bakar surau kamu, kamu dah tak tinggal apa-apa dah, kami dah buat jahat kepada kamu. Juraj, kalau macam ni lepas ni, kami nak buat satu surau yang baru untuk kamu. Kami nak membina surau tu daripada emas untuk kamu. Nak gantikan dengan surau yang kami dah bakar tadi. Apa kata Juraj? Juraj kata, tak perlu. Saya tak nak pun surau daripada emas. Saya nak surau yang lama balik. Surau daripada tanah, yang dibuat daripada tanah. Itu je saya nak. Itu kisah dia, tuan-tuan dan pelajar-pelajar sekalian. Ya? Kisah ini diceritakan oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari. Hadis yang ke-2500. Ya, ini kisah yang berlaku selepas Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi pelajar-pelajar sekalian, dua perkara je yang kita nak ambil pengajaran hari ini sebelum Ustaz tamatkan kuliah Ustaz. Yang pertama, antara solat dengan ibu kamu, yang mana lebih penting? Kalau kamu tengah bersembahyang, kemudian ibu kamu panggil kamu, kamu nak berhenti sembahyang ke kamu nak sahut panggilan ibu kamu? Solat terus. Kalau kamu kata solat terus, maknanya kamu tak faham kisah Juraj tadi. Sebab apa Juraj kena fitnah dengan perempuan jahat, dengan pelacur? Sebab mak dia dah doa kan. Mak dia doa kata, ya Allah, Juraj telah kecewakan aku, Juraj telah sakitkan hati aku. Aku panggil Juraj tapi dia tak menyahut panggilan aku. Karena itu ya Allah, engkau jadikanlah Juraj ni sebelum dia mati berhadapan dengan fitnah para pelacur. Tengok, ya? Rupa-rupanya dalam Islam, mengutamakan ibu lebih penting daripada kita semayang. Tapi kena tengok juga lah, kalau semayang itu semayang sunat, yang Juraj buat ni semayang sunat, ya?
Mak kita panggil, abang, abang. Ya? Apa kita buat? Semayang ke ataupun kita jawab panggilan itu? Katalah kita tengah semayang, pintu masa tu semua tertutup, ya? Pintu rumah kita semua tertutup. Mak kita tak ada kunci kat luar. Mak kita nak masuk tu, abang, abang, tolong buka pintu. Kita nak semayang ke kita nak buka pintu? Ya, buka pintu. Ini hadis ni nak cerita pada kita supaya kita mengutamakan ibu kita lebih daripada kita utamakan semayang kita. Berhenti semayang kita, pergi buka pintu dulu. Itu Islam ajar kepada kita, ya? Kena hormat ibu kita. Yang kedua, pelajar sekalian, yang kedua, kalau berlaku masalah dalam hadis ni, ya, dalam cerita ni, ya, Juraj ajar kepada kita untuk kita solat sunat dua rakaat. Ya. Kalau berlaku masalah pada kita, ya, kita ditimpa dengan musibah, rumah kita terbakar, ya, kemudian macam-macam boleh terjadi kepada kita, sembahyang dua rakaat. Sebab tu pelajar-pelajar sekalian, ya, tahun lepas semasa Ustaz masih lagi mengajar di sini, kalau ada pelajar-pelajar yang bermasalah, yang pelajar-pelajar yang buat kes di Spain, Ustaz akan panggil dia. Mula-mula Ustaz marah lah, kemudian dah 2-3 kali ulang, Ustaz tak marah lah. Ustaz panggil pelajar ni, suruh dia ambil wuduk, kemudian Ustaz suruh dia sembahyang. Betul tak? Yang paling kuat jawab tu lah, dia tahulah, sebab dia dah pernah kena, kan? Ustaz suruh dia semayang. Sebab apa semayang? Supaya yang pertama, bila semayang ni hati kita akan jadi tenang. Kita ni buat jahat sebab apa? Sebab hati kita panas. Sebab apa hati kita panas? Syaitan banyak masuk dalam badan kita, ya? Jadi dengan kita ambil wuduk tu saja, wuduk tu pun dah bakar, dah memadamkan panas dalam hati kita ni, ya? Badan kita yang panas ni, bila kita ambil wuduk, badan kita jadi kodam, jadi tenang, jadi sejuk. Lepas tu kita semayang, ya, kita rukuk, kita sujud, itu semua akan menenangkan kita. Sebab tu kalau berlaku masalah pada kita, pelajar-pelajar sekalian, semayang dua rakaat. Ini keberkatan dia, keberkatan daripada solat. Kemudian yang ketiga, Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, orang tanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah manusia yang paling mulia? Siapakah manusia yang paling kita kena hormat? Apa kata Nabi? Ibu kamu. Jadi sahabat ni tanya lagi, wahai Nabi, siapakah manusia yang kita kena hormat? Ibu kamu. Kemudian siapa lagi? Ibu kamu. Kemudian siapa lagi? Ayah kamu. Maknanya pelajar-pelajar sekalian, nak hormat ibu ni 3 kali lebih penting daripada kita hormat ayah kita. Betapa penting, betapa tingginya nilai ibu kita, ya? Sebab tu pelajar sekalian, ibu kita ni banyak berkorban kepada kita. Nak mengandung 9 bulan tu bukan senang. Nak bawa kita dalam perut ni, nak heret ke sana ke sini bukan senang, ya? Bukan sekadar nak bawa kita, kita dalam perut ni kita tendang pula dia, ya? Kita tumbuk pula dia, ya? Tumbuk tendang dalam perut ibu tu, ya? Itu kesakitan yang ditanggung oleh ibu kita. Sebab tu di negara barat, ya, di negara orang putih sana, seorang orang lelaki, ya, kalau dia nak rasa bebanan yang ditanggung oleh perempuan ni macam mana, betapa berat nak bawa kandungan ni, ya, dia akan bawa satu beg. Beg. Kemudian dia akan pikul beg tu, bono-bono macam dia lah mengandung, ya. Kemudian lelaki ni dia boleh tahan selama seminggu saja. Lepas seminggu dia tak larat dah nak bawa beg ni, letih nak bawa. Kemudian dia cabut beg tu. Bayangkan baca-baca sekalian, itu baru seminggu. Ini 9 bulan mak kita mengandungkan kita, ya? Nak pikul kita tu bukan senang, bukan perkara yang senang. Itu pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu. Sebab itu baca-baca sekalian, tolong hormat ibu kamu. Kasihi ibu kamu, sayangi ibu kamu. Ibu kamu telah banyak berkorban kepada kamu. Ustaz, masa pun dah tak panjang. Kalau tidak, Ustaz ada satu cerita lagi. Ustaz nak cerita kisah benar yang berlaku pada zaman sekarang, ya? Apa akibatnya kalau kita tidak menghormati ibu kita? Tapi sebabkan masa pun dah pendek, jadi Ustaz rasa sekadar sini sajalah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan,
ya, jadikan al-kibar, jadikan pengajaran kepada kita semua supaya kita menjadi seorang anak yang baik, yang beradab, yang menghormati, yang menyayangi ibunya, ya, dengan sepenuh kasih sayang. Jadi mudah-mudahan ya Allah SWT memberikan kita rahmat dan maghfirah yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kuat dan mampu daripada peserta ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.